Menginap di hotel berbintang sih udah biasa. Dengan ngeluarin uang hingga jutaan rupiah, kamu sudah bisa bermalam di hotel berbintang dengan fasilitas yang memanjakan. Nah, yang gak biasa dari itu, saat kamu menginap di pesawat yang disulap menjadi sebuah hotel. Yup, hanya di Swedia, kamu bisa menginap di pesawat yang sudah direnovasi menjadi kamar hotel. Hotel unik ini mulanya merupakan pesawat Boeing 747 Superjet Jumbo. Dengan ide bisnis yang sangat cemerlang, seorang pengusaha Swedia membeli pesawat Boeing 747-200 buatan tahun 1976 dan mengubahnya hingga menjadi hotel yang unik dan menarik. Kira-kira seperti apa ya jadinya? Penasaran? Stay tuned on Epic Vice. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Vice selanjutnya. Layaknya pesawat pada umumnya, hotel ini terletak tak jauh dari Bandara Internasional Arlanda, Stockholm, Swedia. Pemilik hotel Jumbo Stay ini adalah seorang pengusaha asal Swedia, Oscar Dives, yang membeli rongsokan pesawat dan menyulapnya hingga menjadi tempat menginap yang menarik. Dan dia pun gak ragu mengeluarkan banyak uang dengan melihat peluang bisnis hotel yang menjanjikan. Adanya hotel pesawat ini merupakan terobosan unik di dunia perhotelan yang memberikan pengalaman bermalam di pesawat mewah. Gak sedikit orang yang sudah mencoba menginap di atas pesawat. Dan hotel Jumbo Stay ini telah melayani sekitar 100 ribu tamu setiap tahunnya. Hotel Boeing 747 di Swedia ini terdiri dari 33 kamar tidur dan sekitar 80 tempat tidur. Gak jauh beda dengan hotel lainnya, hotel unik ini memiliki kamar tidur mulai dari yang biasa hingga kamar tidur istimewa yang terletak di kokpit pesawat yang menciptakan bermalam tak terlupakan di Swedia. Dan di kamar istimewa ini pula, kamu bisa melihat pemandangan kokpit pesawat dari Bandara Arlanda. Sementara itu, kamar tidur hotel dilengkapi dengan flat screen TV, Wi-Fi, dan beberapa perlengkapan hotel. Tak ketinggalan, sebuah ruang seperti lobby hotel dengan tempat duduk yang cukup banyak untuk catering. Lokasi yang dekat dengan Bandara Arlanda membuat tamu yang berasal dari luar negeri tak kebingungan untuk bisa menikmati bermalam di hostel Jumbo ini. Berbicara tentang hotel pesawat, tentu Jumbo Stay berbentuk sebuah pesawat yang sudah direnovasi menjadi kamar tidur. Sang pemilik hotel atau pesawat Boeing ini membuang kursi pesawat dan menggantinya dengan tempat tidur. Dari luar pesawat, terdapat tangga yang menuntun tamu masuk hingga ke dalam tubuh pesawat yang terdiri dari kamar-kamar tidur dengan ukuran yang kecil. Sekilas, suasana kamar terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan hotel berbintang. Namun jangan salah, pengalaman tidur di kendaraan penerbangan akan dirasakan setelah bermalam di Jumbo Stay. Apalagi dengan pemandangan Bandara Arlanda yang dapat kamu lihat dari jendela. Kabar gembiranya, menginap di Jumbo Stay nggak akan sampai membuat dompet kering. Untuk kamar asrama, kamu cukup mengeluarkan uang $59 Amerika atau sekitar 740.000. Harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan hotel lain di sekitar pesawat. Tapi kalau kamu pengen menikmati menginap dengan suasana kokpit dan penerbangan, kamu harus mengeluarkan uang sekitar 5 juta rupiah. Harga tersebut tentu sebanding dengan fasilitas mewah seperti kamar mandi, TV, Wi-Fi, dan tentu saja pemandangan yang tidak biasa. Gimana guys, mau coba nginap di hotel ini? Kidding me, but I don't dress for the occasion, 'cause the occasion dresses for me. I won't be bending over backwards, changing my habits to work with the expectations that they need. Really what matters is how we be acting, 'cause I wasn't planning on making a scene. Fancy dresses don't impress him, he knows better.